2011, mana suaranya? Yang keras! Ngomongnya bareng-bareng ya, Henshin. Yang kenceng, kalau nggak kamera radarnya nggak keluar. Henshin ya, sebelah sini. 1, 2, 3. Sebelah sini, Henshinnya mana? Lagi, nggak mau, lebih keras lagi, ayo. Yang lagi duduk, yang lagi duduk. Sampai berdiri, sampai lompat. Henshin! Tengsin, dia tengsin. Tengsin! Ya deh, Cik. Ciko? Yo. Gua serahkan sama lo ya. Oke. Thank you, man. Thank you, stay on you, bro. Ya, selamat malam pengunjung dari Seven Jakarta Toys and Comics Fair 2011 di Balai Kartini. Jadi gini, sebelumnya kami mengucapkan terima kasih dulu nih sama Saka Production karena AAC Indonesia udah 7 kali di sini. Dari Toys Fair ke-2 kalau nggak salah, lalu Toys Fair pre-event sampai sekarang 7 kali di sini. Karena itu, kita akan nunjukin sedikit penampilan yang berbeda. Berbeda banget ya pokoknya, bukan dikit ya. Gitu. Udah mau lihat semuanya? Udah mau lihat semuanya? Mau lihat? Gak usah deh ya. Ya udah kita panggil langsung nih ya. Sebelumnya saya mau minta tolong dulu dong. Yang di depan tolong bisa duduk yang di depan. Soalnya kita akan kabaret. Jarang-jarang kan kita kabaret. Bisa duduk yang di depan biar yang belakang kelihatan. Oke, duduk yang tenang. Ya, kalau gitu kita langsung mulai aja. Selamat datang di Toys Fair 2011. Kali ini AAC akan menampilkan sebuah drama yang menceritakan seorang pemuda yang menggantungkan hidupnya pada sebuah celana kolor. Cerita ini hanya fiktif belaka jika ada kesamaan nama, tempat, dan kejadian itu semata-mata disengaja.
Hashio, Hashiren Tobe, Hashiren Tobe. Waduh, banyak amat ya. Itu ada Jupe sama Depe berantem tuh. Mana? Gue belum lihat tuh videonya di YouTube. Baru di blog, bos. Mana tuh? Kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat dari si pelaku, tapi karena adanya kesempatan. Waspadalah, waspadalah.